defenders, lines it up for the shot. It's a goal! Halo, assalamualaikum semua. Selamat datang di Ibad Media, mengulas laga, mereview pertandingan, dan menganalisa taktik permainan. Turki secara mengejutkan mampu kalahkan Jerman 3-2 pada laga uji coba menjelang Euro 2024. Selain itu, 4 laga friendly match yang dijalani, Turki mampu memetik kemenangan gemilang. Tak heran Turki menjadi salah satu tim kuda hitam yang berpotensi memberikan kejutan pada Euro kali ini. Perhelatan sepak bola besar di Piala Eropa 2024 memunculkan tim-tim raksasa yang diprediksi menjadi unggulan juara. Jerman, Inggris dan Prancis digadang-gadang menjadi tim unggulan yang akan menjadi champion di Euro tahun ini. Namun perkembangan tim-tim lain yang berpotensi untuk juara patut untuk diwaspadai. Terkadang tim-tim kuda hitam ini tiba-tiba menjadi tim yang mengejutkan. Mereka bermain dengan nothing tulus, tanpa beban dan tekanan. Salah satu negara yang menjadi tim kuda hitam potensial adalah Turki. Tim nasional Turki terus mengalami perubahan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 lalu, Turki memecat Stefan Kuntz. Pada September tahun 2023, Turki memilih legenda sepak bola Italia, Vincenzo Montella, sebagai pelatih. Tak butuh waktu lama gaya main Turki mengalami perubahan drastis di tangan Montella. Tercatat, dalam 2 penampilan terakhir di Euro, Turki gagal lolos dari fase grup. Pencapaian terbaik mereka ada pada Euro 2008 silam, yaitu mencapai babak semifinal. Keputusan federasi menunjuk Montella sebenarnya cukup menarik. Sebelumnya, Montella sempat berkarir sebagai pelatih Adana Demirspor, salah satu tim papan tengah di Liga Turki. Kinerja Montella dianggap cukup bagus, meski belum menghasilkan trofi. Nah, diyakini, hasil kerja Montella di Demirspor menarik perhatian federasi. Kini Montella telah memimpin tim dalam 7 pertandingan dan yang menarik, dia berhasil memenangi 4 laga pertamanya secara beruntun, termasuk kemenangan 3-2 atas Jerman di laga uji coba. Ada sejumlah pemain hebat dengan bandrol super mahal. Hakan Calhanoglu jelas jadi nama paling mentereng. Calhanoglu adalah pemain dengan caps terbanyak di skuad yang saat ini, yaitu dengan 82 penampilan untuk tim nasional Turki. Dia jadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Inter Milan menjuarai Serie A 2023 sampai 2024 lalu. Selain itu ada nama Arda Güler, wonderkid milik Real Madrid yang baru saja melakukan debutnya dengan impresif. Pemain yang masih berusia 19 tahun ini diprediksi akan bersinar di Euro 2024, dia bermain di gelandang serang kanan. Sejauh ini Güler sudah mencatatkan 7 penampilan untuk timnas Turki dan mencetak 1 gol. Dan, dia akan menantikan untuk menambah jumlah tersebut di Euro 2024. Montella meracik Turki dengan sangat baik, terbukti kemenangan beruntun didapatkan. Montella menyukai formasi 4-2-3-1 atau juga bisa dikatakan 4-5-1. Formasi ini sangat populer di Liga Premier. 15 dari 20 tim Liga Premier Inggris menggunakan formasi ini. Beberapa pelatih, seperti Pep Guardiola mengatakan bahwa formasi ini paling merata dan seimbang di semua lini. 2 bek tengah Turki diisi oleh Kaplan dan Demiral, bek kiri ada Bardah sedangkan bek kanan diisi oleh Ferdi Kadioglu. Di sektor lapangan tengah Turki mempunyai pemain-pemain yang sangat hebat dan mentereng. 2 gelandang tengah yang berfungsi sebagai pertahanan dan juga starting point untuk melakukan serangan diisi oleh pemain Inter Milan, Hakan Calhanoglu dibantu oleh Kerem Aktürkoğlu. Pada barisan penyerang, Turki mempunyai nama-nama mentereng berbandrol mahal yang bermain di klub-klub elit Eropa. Di sisi kanan lapangan, serangan akan dimotori oleh Arda Güler, wonderkid berusia 19 tahun Turki yang bermain untuk klub kaya Real Madrid. Permainannya yang menakjubkan membuatnya langsung masuk di starting lineup timnas Turki senior. Di gelandang serang tengah Turki punya nama yang tidak kalah mentereng berikutnya, dia adalah Kenan Yıldız, gelandang serang muda milik Juventus. Gelandang muda ini sangat cepat dan energi dengan skill yang menawan dan berkelas.
Yildiz bermain dan mencetak satu gol saat laga persahabatan melawan Jerman. Di gelandang serang kiri ada nama Kerem Aktürkoğlu, gelandang serang agresif milik klub lokal Turki Galatasaray. Montella menempatkan gol-getter tunggal yaitu striker tajam Galatasaray, Baris Alper Yilmaz. Meskipun dia penyerang tunggal, namun pada formasi ini tiga gelandang serang adalah para striker dengan kemampuan mencetak gol yang tajam. Pada formasi seperti ini yang menjadi nomor 10 adalah penyerang tengah, yaitu Kenan Yildiz. Dia bisa menyerang dari manapun dan bisa juga dinamakan penyerang lubang. Demikian profil salah satu tim kuda hitam di gelaran Euro 2024. Turki jika selalu on perform, bisa menjadi tim yang akan membuat kejutan. Sangat dinantikan permainan Turki melawan raksasa Eropa seperti Inggris, Prancis dan Jerman. Di akhir sesi jangan lupa pencet tombol like dan subscribe sehingga kami bisa berkembang lebih baik lagi untuk mengulas laga, mereview pertandingan dan menganalisa taktik permainan. Salam sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.